Sore, selamat bergabung bersama saya di Biru Pengawan Channel. Kali ini saya akan membahas hasil soket depan VR karya Beat ya, dia karya Beat. Ini ada sedikit kendala dan di cara membuka seal sok depan susah banget sehingga membutuhkan teori yang perlu dicoba. Jadi dibuka. Pennya terasa kayak macet, jadi seakan-akan tidak bisa dibuka. Cara membukanya cukup memang harus dipaksa, harus dibuka. Jadi si as roda yang di bawah harus di palu. Terus yang kedua soal sealnya, kita membutuhkan ini seal sok depan punyanya GL series, bisa punya Mega Pro atau GL Pro sama aja. Nah, ini kebetulan saya tadi beli ada dua jenis, yang satu yang bermerek dari Honda, harganya satu set 36.000. Terus yang kedua ini saya beli yang biasa aja, yang harga murah, di harga 7.000. Sealnya ini ada dua lapis, jadi tidak cuma satu lapis ya. Kalau di shock biasanya satu seal saja, jadi ini tadi dua lapis seal. Jadi ini satu terus dua, ini ada dua lapis itu. Jadi yang belum pernah buka seal sok depan VR karya Beat, nanti akan saya ulangi lagi cara membongkarnya. Jadi awalnya kita juga kesulitan untuk membuka seal. Nah, setelah kita pelajari akhirnya ketemu caranya. Cukup sekian, nanti akan saya lanjutkan lagi. Selamat sore, selamat bergabung di Bengawan Biru Bengawan Channel. Terima kasih.